Halo guys, selamat siang. Hari ini kita mulai merakit PC300 yang menggunakan bucket dan akan kita jadikan rig guys ya, untuk yang panjang. Dan ini rignya lagi dibongkar guys dari truk. Jadi kita alih fungsikan yang tadinya eskavator keruk jadi eskavator panjang guys. Jadi ini nanti kita rubah tangannya. Jadi untuk rignya sendiri ini ditempa guys ya, jadi kita tinggal pasang aja ke eskavatornya. Dan ini rig towernya udah selesai dibongkar guys, jadi nanti tinggal kita rakit ke eskavatornya. Dan untuk merakitnya ini udah sekaligus tempah guys ya, jadi menempa include pemasangan, jadi kita udah tinggal terima jadi aja. Dan bukan untuk PC300 seperti ini aja guys, jadi PC200 juga bisa dirubah guys ya. Maju, sorong sikit, sorong. Maju lagi bang, sikit. Oh. Jadi untuk menyambung rignya cukup mudah guys ya, tinggal dipasang baut seperti ini. Tidak apa-apa.
Jadi ekskavatornya masih ngasap guys ya, belum kita perbaiki kemarin, belum sempat, dan Rika udah datang, jadi kita rakit aja dulu, nanti baru kita perbaiki engine-nya guys. Tenaganya juga masih lemot guys, cuma nanti kita perbaiki setelah kita rakit semua. Ini arem dan bucket ini kita buka guys ya, dan itu selang untuk ke bucket udah kita sambung ke selang buang dan selang masuknya guys. Jadi tinggal kita pasang ke rig yang kita rakit tadi. Dan ini ada sejenis swing guys, jadi fungsinya untuk menggulung dan mengulur seling guys ya, dan seling itu nantinya berfungsi untuk mengangkat hammernya guys, hammer pemukulnya guys ya. Jadi wingnya ini juga rakitan guys ya, jadi terbuat dari travel motor bekas ekskavator guys. Jadi biasa untuk memutar gear, untuk memutar rantai guys ya. Jadi dirombak sedemikian rupa. Dan itu contohnya deh guys, di travel motor seperti itu yang dirombak seperti ini guys.
Enggak sih, Pak. Kali balik.
Dan ini bagian terakhir rignya guys. Jadi keseluruhan total tingginya sekitar 18 meter guys ya, untuk keseluruhan sampai ke bawah sini. Buka sedikit bang. Hop hop. Jadi lumayan tinggi guys ya, kalau 18 meter kalau kita terjun itu juga sudah semaput. Dan untuk beratnya sendiri rig ini di total kurang lebih cuma 2 ton guys ya. Jadi tidak terlalu berat, eskavatornya juga tidak terlalu berat untuk mengangkatnya. Apalagi ini PC300 guys ya. Turun, turun. Dan ini kita tinggal memasang radiusnya guys, jadi pembatas antara eskavator dan tiang rig tadi. Kalau mana bang ni? Box. Dan ini kita sedang membuat dudukan penyangga untuk wing guys ya. Jadi wingnya kita letakkan tepat di belakang eskavator. Dan ini untuk tiang penyanggahnya guys, langsung dilas ke sasis bagian counter wing eskavator seperti ini. Dan wingnya pun kita letakkan di atas counter wing di bagian belakang eskavator seperti ini guys. Jadi oke guys, akhirnya rignya sudah terpasang dengan aman, dengan safety, jadi nggak takut terjatuh ya, karena udah dipasang semua di las. Dan itu wingnya juga sudah terpasang di atas counter wing, dan udah safety juga guys ya, dipasang penyangga yang kokoh di bagian belakang. Jadi nanti kita tinggal pasang ininya guys, hammernya, dan diikat pakai seling di atas rignya nih. Jadi hammernya itu nanti yang naik turun
memukul panjangnya guys ya. Jadi oke guys, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe-nya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.